Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nor Aini Carry Life. Hari ini, kebetulan hari ini bermulanya gotong-royong untuk pertabalan hari pertabalan Tok Batin. Okey, dan juga menyambut tahun baru, jadi kampung ada gotong-royong lah. Jadi Kak Nor menyertailah mana yang Kak Nor boleh kan. Kita duduk sekampung ni, kita masih memerlukan orang kampung. Namun kita duduk orang duduk kampung kan, tak dapat sertai semua, sertai setakat yang kita mampu. Betul tak? Nama pun sekampung kita jangan macam itulah. Okay? Kita jangan buat tak tahu, buat tak dengar je kan. Jadi kita cubalah usaha sedaya kita, bukan kita nak terlibat sepenuhnya. Mana yang kita boleh? Okay, nama pun duduk sekampung. Okay? Nak tengok acaranya? Jom. Kita tengok apa saja aktiviti lah. Okay? Jom kita tengok. Assalamualaikum kawan-kawan. Kita dah sampai kat Balai Raya. Kak Nor dah tadi dah sebenarnya dah menganyam. Nanti Kak Nor tunjuk. Ni sekarang Kak Nor makan. Makan dulu lauk sardin sambal dengan telur mata. Bismillah. Kawan jemput makan. Kita makan ramai-ramai. Ada yang buat kerja. Kak Nor kotor lah, dah tak nak tunjuk dia kejap dia. Suara Kak Nor jadi tak dengar kan. Suara tak jelas sangat. Kita hari ni kotor royong buat perhiasan-perhiasan dekat dewan ni. Banyaklah. Makan dulu. Pilih. Orang tengah buat. Ada lagi yang buat, ada yang makan-makan. Masih lagi menganyam. Kalau suara Kak Nor tak dengar, minta maaf ya. Banyak sebenarnya kita yang perlu dibuat hiasan. Ada yang masak, ada yang hiaskan dewan ni bagi cantik kan. Bersembuh, sorry ya. Satu ulam ini. Meriah, ramai. Biar kawan-kawan kita makan dulu ya. Semua yang tengah makan. Ada yang menganyam, ada yang makan. Nampak ni meriah kan, ramai diorang. Yang sini ni terbetin. Tengok diorang menganyam. Kami kutu royong buat anyaman untuk hias dewan kita. Ni cari dekat. Ni tengah buat semua, tengok ni. Diorang buat perhiasan semua. Ni dia pasang bunga mangga. Yang muka lawaket main. Dia pasang bunga mangga. Lawaket muka ke? Dia pasang bunga mangga ni. Dia akan pasang ni. Kami buat bunga manggar ni daripada daun nipah. Nanti dah siap. Nanti Kak Nor tunjuk lagi cara dia buat. Dalam tempayan ni kita buat dalam tempayan ya, ni semua orang yang buat kan, diorang dah buat semua. Kita dah hias baroh ni, semua dah kita hias. Nampak ni, kita dah hias semua. Nampak ada burung, ada ikan. Ni kita hias dalam tempayan ni. Kita nak bagi cantik ni tukang hiasnya. Nak bagi cantik lah. Sebabnya tak dapat nak ambil tadi, ada lagu banyak copyright kan, takut. Sekarang cabarannya ialah kami hujan-hujan lebat kan kawan.
Ni, nampak cantik kan? Kita hias tempayan kita dengan bunga-bunga macam ni. Dari daun nipah. Okey, kawan-kawan ni. Kita tengah hias bunga ni. Okey, untuk kali ni, ini saja. Kak Nor kongsi dengan kawan-kawan. Okay. Ini ialah bunga payat tempayan yang kita nak siapkan hari ni. InsyaAllah, sudah siap. Lepas kita sambung lagi lah. Okey, dekat sini saja Kak Nor kongsi. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Dan jalan ini dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Nor. Assalamualaikum.